lihat guys di atas itu teriak-teriaknya Paul ya. Halo sobat, ketemu lagi sama saya Tiffany Vlog. Hari ini saya dapat jatah liburan ya, mumpung free, mumpung ada diskon dan hari ulang tahun Ocean Park yang ke-45. So saya dapat free dari Majika untuk datang ke sini. Kita ambil holiday di sini. Ini namanya Ocean Park. Tempatnya kita lihat dulu ya biar enggak penasaran. Wah, seperti ini nih, diayun-ayun, my god. Wani orang ikut mana permainan ini saya juga mencobanya ya guys. Ya lumayan lah, sport jantung duduk ser gitu. Kalau yang ini saya nggak mencobanya karena ngeliatnya aja udah musmek ya, diputer-puter kayak gitu. Tapi teman saya itu naik, nah, yang itu tuh yang hitam putih, mereka berdua yang naik. Yang ini juga saya mencobanya guys, yang nggak penasaran gitu ya. Jauh-jauh dari rumah cuma naik kereta ini guys, ampun dah. Saya lagi nunggu antrian nih guys, teman saya malah mau naik kuda-kudaan ya untuk anak-anak kecil itu, sampai antri nih bareng mereka saking lamanya ya nunggu kepanasan. Akhirnya kita bisa ambil kudanya nih ya guys ya. Noh, teman saya di belakang tuh meni sampai takut katanya kalau permainan yang lain, kalau yang kuda ini kan nggak takut nih muter-muter dua kali seperti itu naik turun. Ya iyalah, penting mah jarene. Penting jarene numpak wae lah. Udah dimulai nih guys, kayaknya udah mulai muter ya, saking jauh-jauh ya naik kuda-kudaan doang. Kalau dia itu birthday ya guys, jadi free gitu tiketnya. Kalau saya kan dapat diskon aja dari kartu kreditnya Majikan, jadi ya bisa libur seperti ini ya. Kalau tiket biasanya itu lebih mahal lagi ya, lebih apa, ekspensif gitu. Kita cuman muter 2 menit aja guys, muter-muter-muter gitu, setelah itu wes ya. Yang pentingnya bisa naik kuda-kudaan jarene guys, kata teman saya ini. Ini piuknya saya ambil dari atas ya guys. Ini posisinya di samping Ocean Park, kayak island gitu. Dan sebelah sana juga adalah permainan splash, apa ya, kayak gangsing gitu ya. Jadi dia naik muter-muter udah sampai atas di situ, digoyang-goyang gitu guys. Ini dia guys, tempat tinggal saya kok bisa terlihat dari sini ya. Ya ampun, deket aja ya kalau jalan kaki mah. Tapi ya tetap jauh guys. Kita harus naik kereta. Tuh. My god. Menakutkan sekali.
view bagian bawah juga gak kalah kerennya ya guys. Kalau jalan-jalan gitu di atasnya itu ada kereta gantung gitu. Tapi ya kadang takut juga ya, mikirnya yang aneh-aneh. Kalau sampai jatuh ke piye toh, bonyok ya kepala. Kebetulan cuaca sangat panas banget, sampai 33 ya di hari ini. Tapi ya tetap aja lah jalan karena sudah booking tiketnya, daripada enggak jalan ya rugi banget. Dan saking panasnya ya guys, banyak pengunjung itu yang masuk akuarium ikan atau lumba-lumba yang ada pinguinnya, karena di luar sini panas banget. Sebagian orang itu gak ada ya yang jalan di luar. Seperti ini cuacanya, mentereng ya, matahari ada di tengah gitu. Ini saya berjalan mau ke, rencananya mau ke rumah hantu, tapi sudah depan pintu itu malah nyalinya kecil banget gitu, takut banget ya. Habis di depan rumahnya aja orang-orangnya kayak gitu, apalagi di dalamnya. Jadi so cuman muter gitu balik arah. Itu dia di depan rumah hantunya, tapi gak sempet masuk sih saya juga. Sampai depan pintu itu bincang-bincang sama temen, malah temennya gak mau. Jadi ya sudah, nantinya tuh balik arah lagi. Kita balik arah guys, rencananya mau ke akuarium aja, mungkin di dalam lebih dingin gitu ya daripada di luar ini, panasnya minta ampun guys. Kita lagi jalan menuju ke kayak museum akuarium, banyak ikan-ikan hias seperti itu ya. Kita tuh jalan lagi jauh banget guys, dan kita nemuin ini bangunan-bangunan zaman dulu, kayaknya cuman di dekorasi aja sedemikian rupa. Jadi dia menggambarkan katanya ini adalah bangunan zaman dulu ya. Ya saya juga gak ngerti. Seperti ini suasananya, ceritanya pasar ini ya. Cukup jalan-jalan dan muter-muter aja saya itu guys. Mau naik ke atas dulu guys, lihat ikan hias di akuarium biar enggak kepanasan sementara ya. Tapi jalannya ini loh guys, muter sana muter sini jauh banget gitu loh. Ini arah naik ke gedung akuarium. Oke guys, nanti kita sambung lagi ya di dalam akuarium. Kita lihat ya ikan-ikan hiasnya seperti apa sih. So, tunggu lanjutannya.